Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Asmorowati, Kepala Sekolah TK Taman Bahagia yang beralamatkan di Jaban, Sindoarjo, Ngaglik, Yogyakarta. Dengan jumlah pendidik 4, jumlah peserta didik 44 dengan code of conduct yang pertama. Anak ke sekolah untuk belajar, bermain dengan aman, menghargai orang lain, menghargai mainan. Tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman semua, pada hari ini saya akan mensosialisasikan perencanaan penyusunan program semester tahun ajaran 2020-2021 semester. Yang pertama, pelaksanaan akan dilaksanakan selama 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu, dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman, seperti agenda yang sudah direncanakan, bahwa pada hari ini kita akan menentukan tema, subtema, alokasi waktu, nilai karakter, dan teknik penilaian. Marilah teman-teman semua, sebelum acara pada pagi hari ini penyusunan program semester 2 kita laksanakan, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Agenda hari kedua adalah kita akan menentukan kompetensi dasar sesuai dengan tema dan subtema yang kita lakukan. Dari aspek perkembangan agama, sosial dan emosional, fisik motorik, kognitif, dan bahasa. Yang terakhir, seni. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Fitri, guru kelompok besar TK Taman Bahagia. Alhamdulillah, dengan metode group coaching dalam penyusunan program semester memudahkan saya dan guru-guru lainnya dalam membuat kegiatan pembelajaran agar lebih menarik, kreatif, inovatif, dan pastinya menyenangkan untuk anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Naila. Aku suka sekolah di Taman Bahagia. Soalnya karena banyak teman, karena banyak mainan juga, guru-gurunya baik, belajarnya menyenangkan. Bisa main sama teman-teman, bisa main di taman. Tamannya besar sekali. Oke, dadah. Sekolah
Ado, kenapa senang sekolah di dekat Taman Bahagia? Iya. Banyak teman, banyak kain. Terus apa lagi? Gurunya cantik. Halo, namaku Gaga. Aku dari kelas Cherry. Menurutku, belajar di rumah itu seru dan menyenangkan. Rencana pengembangan program sekolah, guru dalam menyusun rencana program pembelajaran lebih kreatif dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.